지금은 저렇게 되는 건 단순하게 나 공천 안 줬으니까 나 욱했어라고밖에 해석할 수밖에 없거든요. 근데 그 이유를 뭐 판결문 얘기까지 꺼내고 내가 이렇게 했는데 그러니까 단순히 섭섭함이 아니라 판결문 얘기까지 그렇죠. 꺼내놨단 말이에요. 거기다가 이수진 의원이 전체 Hello guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu tanggal 17 Maret. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam dua kali pertemuan pada medio Maret 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 21 Maret. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam. Selasa tanggal 26 Maret, dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipalli, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Sebelumnya, Stefano Lillipalli tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik.